Kembali lagi di Creates Channel bersama aku Akmal Yusof. Jadi hari ini adalah hari yang paling epic. Sob, aku sudah pun berjaya mendapatkan Hot Wheels Cash B, geng. Jadi Cash B ini memang adalah box cash yang paling hot. Dan ini juga adalah box pertama yang aku beli sepanjang aku collect Hot Wheels ni. Sebelum ni aku beli dengan reseller dan juga hunting lah, hunting sendiri. Aku rasa korang pun sudah tahu apa item hot yang ada dalam Cash B. So tanpa buang masa lagi, aku akan unboxing box yang paling bersejarah dalam scene Hot Wheels. Let's go, kita unboxing. Oh, Cash B, geng, Cash B. Yang aku harap dalam cash ni adalah semestinya Super Treasure Hunt dan juga Mambang Merah. Mambang Merah tu apa? Korang tengoklah nanti. So, bismillah, tanpa membuang masa lagi, aku akan unboxing Cash B Hot Wheels, cash yang bersejarah. Bukan satu lah, tapi ada dua box. Tapi satu box bikin prap lah. Okay, this is it. Satu tap terakhir. Bismillah, STH Mama Merah, of course. Lama. Cash B fresh in the house. Pertama kali di unboxing. So tarikan pertama, kita review satu-satu. Star Trek, okay, biasa fantasy. Ada Humvee. Seterusnya kita ada Tony Hawk fantasy. Seterusnya kita ada Ford GT 40. Okay, real car, baik, mantap. Seterusnya, geng, kedudukan cash ni terus dia bagi. Inilah dia, geng, Proton Saga, pertama kali dibuat kereta Malaysia untuk Hot Wheels. So 1985 Proton Saga first generation in the house. Yes, item bersejarah. Proton Saga, geng, kadet. Sekarang ni dijual dengan harga market 150, tapi ada juga up and down. 120, 80 pun ada, 100 lebih pun ada, tapi memang tengah hype lah benda ni, Proton Saga ni. So memang ada dua dalam ni, macam dalam video aku dapat orang unboxing ada dua. So aku pun dapat dua lah, Proton Saga. Gigil-gigil dah kan. Kereta Malaysia, geng. Benda bersejarah ni, geng, untuk Malaysia, Proton Saga. Kereta kita kena buat untuk Hot Wheels. Mantap. Inilah dia, geng, Proton Saga. Apa salah gigil-gigil eh? Belakang tiada detail. Depan ada logo Proton. Cantik, warna merah. First generation Proton Saga 1985 dalam siri Compact Kings. So boleh collect lah. Yang ini adalah nombor 3 per 5. Boleh collect kawan-kawan dia lagi. So mantap, Proton Saga akhirnya sudah ada dalam collection. Macam biasa, terus barang baik. Kita jangan lewat-lewatkan dia punya proses apa ni? Kata orang di arkip lah. Apa kena bagi lu? Penyimpanan. Penyimpanan kena perfect lah. Terus masuk dalam seal. Sebagai kolektor, kita kena jaga ni. Terus lah masuk. Okay, not for sale. Dua Proton Saga, geng. Yeah. Okay, seterusnya kita banyak lagi ni best-best dalam Cash B ni. Bukan Proton Saga aja. Okay, biasa-biasa Fanica. Biasa-biasa juga Fanica Roller Coaster. Yeah, JDM. Honda Civic. Uy, apa salah ni? Cut error apa ni? Aduh, Honda Civic Si pula cut dia terkepak. Patah. Alamak, malang sungguh lah. So, Honda Civic Si warna gold ni cut patah di atas J-hook. Tapi dapat juga lah Honda Civic Si. Lawa, geng. Warna gold, dalam warna merah, hood warna hitam. Dia memang cantik lah. Aku memang M juga ni. Lepas tu ada biasa-biasa Stingray, Ford HKS, Ford Ranger Raptor HKS. Yang ni pun mantap. Ini pun cantik. Real car, geng. Asing lo yang cantik-cantik ni. Lepas tu ada Limited Grip. Ni pun orang collect ya, tapi aku nak collect lah. So Limited Grip ni pun lawa. Seterusnya, aduh, bukan super lah, Camaro SS. Sayangnya bukan super, jadi unlucky lah untuk aku, tak dapat super, target lah. Tapi Camaro SS, lawa juga, real car. El Segundo Coupe. Okay, El Segundo Coupe.
banyak ya real car nih, Dodge. Nah, ini pun masih real car, Dodge pickup ya, JDM yang tidak patah hook. Akhirnya Nissan Skyline R30. Oke, okay, warna purple. Oh, ini memang lawa idamannya nih. Ini dengan Honda Civic Si ini memang yang JDM yang mantap lah dalam nih. Seterusnya ada Tesla Model Y pun real car, mantap. Dan Barbie 1956 Corvette. Oke, okay, kali ini datang dengan desain api-api. Sebelum ini warna pink dan warna biru. Ini desain api-api kelabu pula. Oke, okay, nice. Kereta movie. Dan regular rejehan Hot Wheels World Tour. Regular rejehan. Ada logo api kecil di bawah. Kereta Braille Twin Mill. Oke, okay, kereta Braille Twin Mill. Seterusnya ada Audi RS e-tron. Seterusnya ada Lolux. Ini kereta paling apalah, paling buruk lah bagi aku. Lolux, kereta tulang orang manggil. Seterusnya Corvette C6 real car juga, cantik warna oranye. Sebelum ini warna merah di sebelah gua. Seterusnya ada Nissan Patrol Custom. Oh, lawa. Sebelum ini color cream di sebelah gua. Ini lawa, tayar putih. Nice. Jepun-jepun. Dodge lagi. Oke, okay, repeat Dodge. Dan seterusnya Fanica, kereta buaya Fanica, kereta biasa. Dan my favorite, yeah, Volkswagen T2 pickup, geng. So ini memang aku kolek benda nih, Volkswagen nih. Yang pickup nih dengan kombi semua aku kolek kalau Volkswagen. So ini simpan lagi dalam collection. Mantap. Taksi ini lo yang hot-hot. Yes, ada Lifford GT Supercar. Dan kawan kepada Proton, Mighty K. Dalam set Proton ini kawan dia. Nomor 1 Mighty K. Dalam nomor 1. So korang boleh lengkapkan lah sama-sama dengan Proton. Oke, okay, seterusnya ada Tesla Model Y lagi. Ada dua soal Tesla Model Y. Lepas ada Ford Lightning Custom di puncunnya nih. Ini sempat. Ini orang bawa res lalu. Nah, sebelum ini warna biru, ini warna merah. Oke, okay, cun. Oke, okay, seterusnya ada Seezinger 21C. Ini kereta Fanica lah nih. Kereta movie. Monster High. Warna purple. Kartun-kartun. Honda CB750. Cafe warna hijau. Dan juga Batman, siapa kolektor Batman, ada lagi Batman, Batmobile yang macam ni pula, nipis ni. So kita sampai ke lapisan kedua. Harap-harap lapisan kedua ni pun membagilah STH ya. So tariklah, kalau ada STH kita tarik terus lah. Sebab aku nak sabar lah buat STH. Macam tedai STH. Okey, kereta-kereta biasa, Max Steel, warna merah. Okey, kereta polis, Dodge saja, biasa biasa. Polis, Greenwood Corvette. Ni pun famous ni. Mazda macam pickup ni. Truck warna putih. Pun nice juga. Selalu orang jual dia ni. Aduh, kotak dia ada lagi yang kemek. Okey, ada Ram Rebel 2020, Ram Rebel. Cantik ni pickup ni. Ni kalau di Sabah memang laku lah pickup-pickup macam ni. Macam Hilux so cakap. Okey, seterusnya Drift and Brake Fanica. Fiat Kelabu. Ini nice, cantik kali dia. Seterusnya ada Mod Speeder Fanica, biasa-biasa. Seterusnya ada Fanica lagi, Runway Rescue, biasa-biasa juga. Ada lagi repeat Batmobile, Batmobile dengan Shark, kereta Fanica juga, biasa-biasa. Mana yang luar biasa nih? Luar biasa, Porsche Custom Moto Plymouth Barracuda. Okay, Porsche kuning, ada, mantap, cantik. Carrera. Seterusnya ada lagi repeat Volvo, kembali lagi dia. Pangrot, ini pun cantik macam Lamborghini tapi tetap Fanica. Dan ini pun adalah favorite Ford Escort. Ini mantap, color Mr. Bean. Ford Escort, klasik. Tidak, rezeki super. Okay, Fanica lagi dengan Corvette. Seterusnya, come on lah, tidak STH kah? Aduh, repeat lagi. Fanica, Shark, Batmobile, Auto. Biasa-biasa. Batman ni lah yang okey. Seterusnya ada Drift and Brake. Lepas tu kereta apa ni? Hot Rod ni. Lepas tu Volvo lagi. So banyak yang repeat juga. Double-double. Dan repeat juga tapi ini repeat okey. Satu dua. Dua ni okey. Ni Fanica juga. Alamak. Last lapisan. Alamak, memang tidak STH geng. Tidak rezeki untuk STH kali ni. Gak apalah, yang penting ada Proton Saga.
So Porsche kereta polis dan juga Plymouth Barracuda. Mantap, Porsche ada dua. Dan juga Ford Escort nih ada dua juga dengan Mazda Luri nih. Ini Vanica Lego. So itulah dia, sekian aku punya unboxing kali ini. Apa yang aku boleh highlightkan, kereta-kereta macam Ford Escort, Porsche ni dengan HKS Raptor ni memang mantap lah. Mighty K, ada banyak yang kereta best lah dalam KSB ni. Banyak kereta yang hot, banyak juga real car, yang Fadika ke dalam 30 lebih lah. Untuk personal collection aku memang adalah Volkswagen pickup ni dan juga JDM lah semestinya. Honda Civic Si warna emas ni walaupun sudah patah jeruk. Kita kasi betul ni nanti, gosok guna setrika. Lepas tu ada yang Nissan Skyline ni, RTT ni memang lawa geng, warna purple lagi. Fuh, detail depan belakang pula tu. Dan sebenarnya highlight paling utama kita, kereta kebanggaan Malaysia pertama, first generation 1985, masukkan terus dalam plastik case sebagai penghormatan kepada Proton Saga yang pertama kali dibuat untuk keluaran Mattel Hot Wheels. So itulah dia unboxing KSB kali ini. Banyak kereta-kereta menarik, spesinya Proton Saga yang dinanti-nantikan ada dalam KSB. KSB kita tak tahu lagi ada ke Proton Saga ni, tapi harap-harap ada lagi lah. Jadi banyak lagi kita boleh hunting, chance untuk hunting tu adalah. So ada dapat sebuah Proton Saga dan beberapa kereta lain memang mantap. Kalau masih ada jual, korang belilah. KSB ni memang berbaloi bagi aku. Peace out till the next Hot Wheels hunting.